Beralih ke informasi lain, pemirsa, tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan yang maksimal. Dalam meningkatkan pelayanan yang maksimal, tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik menggelar rapat untuk menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris meminta setiap OPD memiliki kepedulian dan keseriusan terhadap pentingnya SPBE dalam rangka menciptakan awalan yang lebih baik lagi. Hal ini dilakukan atas instruksi Presiden dalam rangka percepatan transformasi digital di lingkup pemerintah daerah untuk segera melakukan percepatan akses dan meningkatkan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet yang memadai. Di puncak teman-teman yang ada istilah elektroniknya, ini yang harus dibangun betul. Jadi, nah sehingga konsekuensinya adalah tentu semua OPD punya care, ya, kepedulian terhadap SPBE ini. Makanya kalau kita lihat turunannya tadi yang disampaikan Pak Sapar itu, kita sudah dibentuk timnya ini, dan tepatnya itu Sekda yang jadi koordinator. Nah, sehingga nanti sudah mulai kita jalan ini, Pak. Nah, saya nanti mohon dibantu tenaga ahli dan staf ahli mungkin, ya. Sementara itu, Kadis Kominfo Pers dan Statistik Sulbar, Safarudin, menambahkan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini sangat penting dalam menunjang pentingnya era digitalisasi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews, melaporkan.